Halo Sobat Armada Factor. Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kesatrian Marinir Soetedi, Senapur, Karangpilang, Surabaya. Prabowo mendapat penghormatan diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir. Pemberian penghargaan sebagai warga kehormatan Korps Marinir ditandai penyematan baret ungu dan penyematan brevet kehormatan anti-teror aspek laut dan brevet intai para amfibi Korps Marinir oleh Komandan Korps Marinir Mayor Jenderal Widodo Dwi Purwanto. Dan Kormar meyakini bahwa pengangkatan Menteri Pertahanan Indonesia sebagai warga kehormatan akan menambah semangat para prajurit marinir dalam melaksanakan pengabdian kepada nusa dan bangsa. Prosesi penyematan baret ungu kepada Menteri Pertahanan Indonesia dilaksanakan di depan prajurit Korps Marinir dengan acara sederhana tapi meriah. Prabowo juga mengaku terkesan dengan kedisiplinan para prajurit Korps Marinir yang telah terkenal sepanjang masa dengan sejarah kesatuan yang gemilang. Ia juga menegaskan akan memperkuat Angkatan Laut Indonesia. Rencananya akan ada dukungan puluhan alutsista kapal perang pada akhir 2023 ini. Setelah menjadi warga kehormatan Korps Marinir, Prabowo berharap marinir tetap bisa diunggulkan dan dibanggakan. Jangan lupa like, share, komen, follow fanspage Facebook, dan subscribe channel YouTube Armada Factor. Sampai ketemu di video selanjutnya.